Berada di pelukanmu mengajarkanku apa artinya kenyamanan, kesempurnaan. Hai guys, sudah balik lagi sama aku di reaction ya, Abang. Ya guys, sekarang kita udah balik lagi sama Abang gitu ya kan. Ya guys, gimana kabar kalian? Pastinya sehat-sehat, baik-baik aja gitu ya kan. Abang seneng banget gitu ya kan. Kenapa? Karena dari video kayak gini Abang selalu interaksi sama kalian lewat komen, lewat DM. Itu Abang seneng banget sih. Oh iya, Abang teringat udah Abang umumin giveaway-nya. Dan selamat untuk si Ricky Donly. Ya, iya Ricky Donly. Selamat karena udah jadi seorang pemenang di giveaway-nya Abang. Jangan sombong, rendah hati. Dan ya, pokoknya semoga itu bermanfaat untuk kamu ya. Abang nanti bakalan ngadain giveaway lagi, tapi mungkin dalam ya waktu tertentu lah gitu ya kah. Doain Abang supaya tahun ini, dan support Abang juga supaya tahun ini Abang bisa 100.000 subscriber gitu ya kan, supaya kita bisa terus konten yang seru-seru, yang nggak berfaedah tapi kalian suka, dan ya ada giveaway juga gitu. Sombong amat. Oke guys, gitu aja 5 detik ya, mulai dari sekarang ya, belum lanjut react. Pokoknya 5 detik, nyalain loncengnya, subscribe terus nyalain loncengnya ya, supaya tahun ini Abang punya silver play button sendiri gitu ya kan, supaya nggak kayak sia-sia gitu udah 4 tahun nggak punya silver play button gitu ya kan. Pokoknya Abang optimis sehari 2 konten itu setiap hari ya, pokoknya gitulah. I still love you. Udah langsung aja lah ya, 5 detik ya, mulai dari sekarang ya. 5 4 3 2 1 selesai. Ya guys, sekarang kita udah siap mau langsung aja nge-react. Di sini udah ada coveran gitu ya kan. Coverannya Ricis gitu, pernah dari Asmi terus di cover sama Ricis gitu ya kan. Gak tahu nih gimana, Abang juga gak ngerti. Ini 4 Juli 2018. Kalau kemarin Abang react itu yang A Whole New World, pada bilang suaranya Ricis tuh lagi amandelan gitu ya kan. Maksudnya habis operasi amandel. Oke, kita lihat yang 2018 nih ya kan. Kan kalian nih yang bilang nih ya kan. Oke, kita react nih ya. Yaudah, check this out. Let's do this. Abang nggak tahu sih lagunya ini yang pernah gimana sih? Ada apa kau bertemu dia? Mungkinkah kau ingin bagi cintamu? Jika memang kau bagi cintamu, masih aman? Masih pantaskah ku jaga hati? Oh, ada kayak model-model ini ya, cerita-ceritanya ya. Untuk setia. Abang pikir cuma sekedar cover. Kini ku tanya kemana. Asik. Janji itu kau buat. 1, 2, 3, well. Pernah sakit, tapi tak pernah sesakit ini. Karena pernah cinta, agak ketahan sih. Tuh. Harusnya agak dilepas dikit lagi enak sih. Kemana janji itu kau buat? Kamu berubah. Asik, kamu berubah. Saya. Kamu selingkuh anjay. Bridge, dam. Sampai ku teriak pun sudah tak ada suara. Tipis banget, hampir bocor. Kita udah pernah sakit, tapi tak pernah sesakit. Karena pernah cinta, tapi tak pernah sesakit.
Oke, di sini nih. Abang kasih tahu. Bukan gini. Bukan gitu sih sebenarnya, harusnya yang tadi abang contohin. Harusnya gitu. Kalau menurut abang gitu ya. Jadi lebih better skillnya kelihatan gitu. Next. Ya, di sini masih masuk ini. Terus habis itu masuk bridge deh kalau nggak salah. Coba. Harusnya kalau menurut abang gini. Gini. Ini kayak ketahan, tapi kurang greget. Jadi kalau misalnya abang sih gini versinya. Kau buatku menangis tanpa air mata. Jadi kayak lebih benar-benar menghayati kalau menurut abang ya, lebih benar-benar dapat feelnya. Kayak kau buatku menangis tanpa air mata. Jadi kayak benar-benar kayak memohon, gimana sih, kayak benar-benar merintih gitu loh, merintih, benar-benar sakit gitu hatinya. Next. Ini masih ketahan kalau menurut abang sih. Tuh. Nangis tanpa air mata. Di sini. Sampai ku teriak pun sudah tak ada suara. Kita udah pernah sakit. Loh, harusnya kalau pas bilang pernah sakit. Itu benar-benar jangan ditahan, benar-benar harus harus benar-benar enjoy gitu kalau menurut abang ya. Ini versinya abang, jadi kalian terserah mau terima atau enggak, yang penting abang bisa nyontoin gitu ya kan. Ya, next. Tapi tak pernah sesakit ini karena pernah cinta. Tapi tak pernah sedalam ini. Andai kata nih ya. Iya, selesai. Oke, selesai. Iya, jadi menurut abang kalau andai kata tadi openingnya juga dimainin sedikit, itu enak banget sih kalau menurut abang. Nah, tadi kalau menurut abang ini emang lebih better, bener ya. Kalau menurut abang emang ini lebih better, enak banget daripada yang a whole new world. Jadi kalau misalnya menurut gini loh, gini. Riff and runs itu memang harus dan perlu gitu. Bukan sekedar polos saat bernyanyi, enggak gitu kalau menurut abang ya. Karena warnanya lagu itu ya teknik gitu. Riff and runs itu teknik dan itu skill, gak bisa dihindarin gitu. Jadi kalau misalnya menurut abang polos gitu, enggak sih, kurang gitu. Nah, tapi kalau ini udah better sih daripada yang kemarin gitu, yang A Whole New World. Dan abang lebih suka, jujur aja, lebih suka sama yang ini suaranya. Karena ini benar-benar menghayati, cuma kurang lepas aja gitu menurut abang. Kalau andai kata nih, Icis benar-benar ngelepas, tadi benar-benar ngelepas. Pernah sakit, tapi tak pernah sesakit ini, karena pernah cinta. Itu benar-benar enak banget, dan itu kita juga kayak dengernya tuh nyampe banget, kayak benar-benar mau nangis gitu. Tadi abang benar-benar kayak hampir nih kena nih klimaksnya nih, tapi karena mungkin ditahan gitu ya sama Ricis kali ya. Ya tapi udah oke, lebih oke daripada yang kemarin sih yang abang Ria gitu ya. Gitulah menurut abang. Jadi terserah kalian mau nge-head, mau enggak, mau subscribe, mau enggak, terserah. Pokoknya abang ngomong jujur apa adanya, abang yang tahu ya segini gitu ya kan.
abang dituntut tahu ya, makanya abang ngasih tahu gitu ya kan. Oke guys, gitu aja reaction dari abang. Kalau emang kalian suka dengan video yang kayak gini, jangan lupa untuk kalian like, comment, share, and subscribe supaya ada terus gitu ya kan konten yang baru gitu, dan supaya orang-orang juga banyak gitu ya kan yang makin tahu abang, makin nge-explore abang gitu ya kan. Dan juga kalau emang kalian ada sesuatu yang baru, bisa langsung aja DM di Instagram abang di sini. Dan juga kalau emang kalian gak mau DM atau kalian gak main Instagram, kalian bisa langsung komen di kolom komentar, abang paling cepet balesinnya. Yaudah lah ya, gitu aja lah ya. Aku Ed Keto Joseph, PK Joseph Pardede, I'm a big boy.